Okey, so sekarang kita keluarkan dulu apakah nilai ABC yang ada dalam suatu fungsi kuadratik supaya kita senang nak lakarkan graf. Okey, so A adalah 1, so 1 adalah positif. So kalau positif, kita tahu graf dia mesti melengkung ke atas. Okey, B adalah negatif. Negatif adalah mesti di sebelah kanan. So lengkung dia adalah, kalau kita ada ni, dia adalah di sebelah kanan sikit. So dia negatif. Kalau positif, lengkungnya di sebelah kiri. Okey, C dia adalah 16, positif 16. Maksudnya yang kita nak potong pada paksi Y, ni di sebelah kanan melengkung ke atas, anak inilah 16. Okey, so itu adalah untuk yang kita lakarkan. Kalau kita tak nak faktorkan, maka kita boleh terus lukiskan. Okey, paksi Y, sini adalah paksi X, di mana melengkung di atas dan memotong di ni. Tak cantik. Okey, melengkung. Okey, sini 16. Ini yang kita boleh buat. So, yang kita nak cari adalah punca. So, untuk belajar yang boleh cari punca, okey, faktorkan kuadratik itu supaya kita dapatkan punca tersebut. So untuk 4S3 saya rasa boleh terus dapatkan nilai ABC, dapatkan dia melengkung atas atau melengkung ke bawah, kiri atau kanan, potong di bahagian atas positif, kalau negatif dia di bawah. So untuk 4S1 so kita perlu buat lagi, iaitu kita perlu faktorkan. So apakah faktorkan dia? So kita kena buat, okay, X darab X sama dengan X kuasa 2 ke 16. Okay, kita guna sifir 4 darab 4 16. So lepas tu kita darab silang. X darab 4 adalah 4X. X darab 4 ni adalah 4X. So, kita guna 4 tambah 4 sama dengan 8. Atau 4 tolak 4 sama dengan 0. Sedangkan kita nak cari nilai dia adalah negatif 8. 8. So, yang 0 ni bukanlah, tak payah. Cuma yang kita dapat adalah positif 8. So, nak dapat negatif 8. So, kita akan tukar lagi negatif 4 tambah negatif 4. So, kita akan dapat negatif 8. So, dua-dua kena ada negatif. So, kita letaklah di sini. Dua-dua kena ada negatif. Dua-dua ada negatif di depan sini. Lepas tu, barulah kita menyalin jawapan dia. Okay, X tolak 4. X tolak 4. Sama kosong. Okay, satu lagi. X tolak 4 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu, kita pindahkan. X tolak 4 sama dengan kosong. Maka X sama dengan 4. Satu lagi, X tolak 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Okay, di sini dua-dua jawapan yang sama. So, bagaimana kita nak lakarkan graf? Kebetulan dua-dua dia sama. Okay, sama sahaja. Paksi X, paksi Y. So, dia maksudnya dia akan tanda di sini, 4. Satu tempat sahaja yang dia akan melalui. Okay, lengkung ke atas, potong pada 16, dan di sebelah kanan. So, sini 4, sini dah 16. So, melengkung ke atas ni menunjukkan dia nombor 1. Okay, melengkung ke atas, di sebelah kanan. Sebab B dia adalah negatif. Okay. C adalah 16. Dan punca dia adalah 4. So, inilah cara kita lakarkan.